Tentara Israel kembali menembaki warga Palestina. Pemirsa, pasukan Israel mengaku secara rutin mengeksekusi warga sipil Palestina hanya karena mereka memasuki wilayah yang ditetapkan oleh militer sebagai zona terlarang. Sebagian dari mereka juga sering langsung ditembak secara acak untuk melampiaskan amarah. Tentara Israel menyetujui pendekatan bebas untuk semua bagi tentaranya di Gaza yang memungkinkan pembunuhan warga sipil hampir tanpa pandang bulu. Kemudian salah satu tentara Israel mengaku menembakkan beberapa peluru tanpa alasan ke berbagai arah. Mereka melaporkannya sebagai tembakan biasa yang merupakan nama sandi untuk mengusir kebosanan. Prajurit lain mengatakan ada kebebasan bertindak total di sekitaran jalur Gaza.